Detik-detik mikrobus hilang kendali dan oleng hingga menabrak mobil pick-up serta 4 sepeda motor terekam CCTV. 7 orang tewas dan 10 orang luka berat serta ringan. Dalam rekaman terlihat jelas, mikrobus mulai hilang kendali saat berada di Jalan Raya Purwasari Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Melaju dengan kecepatan tinggi, mobil tanpa muatan yang dikendarai oleh Denny Budiman hilang kendali hingga menabrak sebuah pick-up dengan sejumlah penumpang serta sepeda motor. Akibatnya 7 orang tewas dan 10 orang luka berat serta ringan. Kini polisi masih melakukan penyelidikan dengan olah TKP serta memeriksa sejumlah saksi untuk menetapkan tersangka. Hingga Selasa pagi, 10 korban kecelakaan masih dalam perawatan di Rumah Sakit Karawang dan Purwakarta. Semua korban kondisinya semakin membaik. Biaya perawatan korban pun ditanggung Jasara Harja. Sementara keluarga korban meninggal dunia mendapat santunan sebesar 50 juta rupiah. Dan kami pesan kepada masyarakat, kalau melihat kejadian seperti ini, maka tetaplah berhati-hati mengendarai kendaraan, fokus. Kalau misalkan Anda lelah, istirahat, gitu Pak ya. Nah, karena memang salah satu dari analisa yang sementara kita tadi diskusi dengan Pak Kasubdit Gakum maupun juga Pak Kasat Lantas, bahwa ini ada unsur kelalaian dari kecapean